Halo sobat bonsai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi kali ini saya akan melihat sekilas tentang warung yang berusia sekitar kurang lebih puluhan tahun. Momongannya Pak Black, Agus Black Latte. Jadi sebelumnya sobat bonsai yang belum subscribe, silakan subscribe dan bagikan. Ayo sobat bonsai, ikuti video ini. Kita akan melihat sekilas karakter warung Indianya omongannya Pak Agus Black. Bannernya terlalu semangat, rantainya lepas. Cul gas. Cul. Wow. Kowok. Rumah kowok ini. Sepuluh tahun. Barang aneh sing nadilan 10 tahun. Diangkat 10 tahun, 20 tahun. Wah, enak penunggune elek ora tegas elek. Sensone anti lepas. Penunggune kok mau ngapa? Dengar dia mau penunggune. Mas cara sih iki piye? Lor kok aku. Mandate jagane aku. Ya wis. Tambane teko siji ngono. Tambane ora eneng. Gendulan iki opo? Iki loro pun dibesar kabeh. Ning klok lumpuk kaya Pak De. Kabeh ke sini. Yo. Nanti nopo Pak De? Den awet apa awet apa? Wah, cak. Kabeh sampeyan iki. Tapi tahu tuh tuh, memang
Lo tadi ubi ya ini. Terus yang butuh Pak De. Kurban besokan. Yang jadi yang kan kena. Sekian pemirsa, sekilas tentang waru Indianya Pak Black yang berusia kurang lebih berapa ya, puluhan tahun lah, 20 tahun lebih. Sampai ketemu di episode dan tayangan selanjutnya Sobat Bonsai. Salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.